Kita lagi di Taman Nasional Baluran nih, terletak di Kabupaten Banyuwangi. Jalan masuk ke sini kurang lebih 12 km dari jalan utama Probolinggo Banyuwangi. Kemudian ya beginilah situasinya. Cuman sayang kita tidak dapat masuk ke area savananya yang luas ini karena di sini banyak habitat ular kobra, jadi agak berbahaya kalau kita masuk. Perjalanan ke dalam lumayan ya gravel, ada lumpur sedikit, kemudian kerikil lepas. Kemudian di sana ada Pantai Bama. Ya lumayan sih pantainya, cuman agak kurang ini. Sebetulnya pemerintah daerah harusnya bikin akses masuk ini lebih bagus supaya lebih banyak wisatawan lokal dan mancanegara untuk mengeksplor ke daerah ini. Kayaknya gitu aja deh. Sekarang kita mau lanjut ke Banyuwangi, kemudian menyeberang kita akan lanjut ke Bali. Pantai Melasti ini katanya sih termasuk pantai yang baru. Sepertinya ini dibuat jalur aksesnya dibuat dari tebing yang dipotong, kelihatan garis-garis pemotongannya, dan pemerintah daerah sudah membuatkan jalan akses yang cukup baik untuk sampai ke pantai ini. Dan secara pembangunan sebenarnya akses ke pantai ini sangat bagus karena sudah diaspal halus, tetapi mungkin karena kondisi alamnya yang tebingnya cukup mudah longsor, sehingga beberapa bagian di jalan raya menuju ke sini cukup banyak longsoran-longsoran yang sangat mengganggu. Tapi kita bisa melaluinya dengan cukup mudah, tidak ada masalah untuk itu. Setelah dari Baluran kemarin, kita sekarang ada di Pulau Bali. Ini sekarang lagi di Pantai Melasti. Pantai Melasti itu lokasi paling selatan, titik terselatan dari Pulau Bali. Perjalanan dari Denpasar ke sini kurang lebih memakan waktu ya 30 menit lah. Terus jalannya halus, cuman agak kecil karena ini termasuk pantai yang baru dan belum banyak yang tahu ke sini. Akhirnya kita sampai di tempat yang sangat indah sekali, di Black Lava, Gunung Batur, daerah Kintamani. Cuaca hari ini sedikit gerimis, tapi semua bisa berjalan dengan lancar, kita bisa melalui dengan asik banget. Perjalanan ke sini dibandingkan perjalanan kemarin ke Melasti lebih susah yang ini, dan ini daerah perbukitan, lebih ke arah
off-road. On-road-nya kira-kira 70 km, sisanya kita masuk ke Black Ava, off-road semua. Buat kamu yang tertarik untuk mencoba daerah Black Lava ini, terutama kamu yang naik big bike, motor besar, kita mencoba di sini menggunakan BMW F800 dan Kawasaki Versys. BMW kita menggunakan ban Karo 3 untuk kondisi off-road, dan Versys menggunakan ban standar road biasa. Dan dari personal saya pribadi yang menggunakan ban off-road, akan lebih bagus karena akan lebih aman dari kondisi jalanan yang penuh-penuh batu besar, batu kecil, batu-batu lepas, pasir yang licin, dan juga jangan lupa menggunakan body protector, lutut, jaket, siku, helm pastinya, jangan lupa. Motor juga harus diproteksi, pakai proteksi untuk frame, terutama supaya kalau seandainya walaupun tidak diharapkan kita jatuh, body motor tidak akan terluka, hanya protektornya saja yang kena. Sempat ada kerusakan di motor pada saat saya jumping. Knalpot sempat lepas karena terlalu tinggi dan ngantam ke bawahnya terlalu kenceng, jadi knalpotnya kena langsung ke tanah karena terlalu rendah. Kayaknya sih untuk Kawasaki Versys kurang cocok untuk jam-jaman. Mungkin kalau pakai F800 lebih mumpuni. Jadi jangan takut, jangan khawatir, coba aja, medannya sangat-sangat oke untuk big bike, untuk motor besar. Silakan mencoba dan selamat beradventure.